Keren banget kan skin collector Harley? Yakin gak mau beli? Buat kalian yang tertarik sama skin yang satu ini, aku punya rekomendasi tempat top up loh buat kalian. Cuma di At My Pay Entertainment, paling mantep. Udah terpercaya, proses cepat, dan harga juga terjangkau. Langsung hubungi kontak yang sudah tertera atau cek deskripsi. Okay guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, aduh nih MCL ganggu banget gak sih? Jadi kalian gue tuh pengen pakai hero pantai. Ya kalian pasti udah tahu lah ya, apa sih pantai yang banyak banget di TikTok itu loh. Oke, jadi ini benar-benar skin pelengkap dari Pantai. Ya guys, ya memang Pantai sih ini skinnya. Eh, baru skin anak gue banyak banget. Walah. Pasti orang-orang pada ngiranya gue nge-troll ya kan gara-gara nge-pick hero Pantai. Padahal mah gue anti-troll. Gue mah gak pernah nge-troll orang. Gue mah anaknya baik-baik. Oke, ya Allah. Gue pernah pakai Nana, pernah sih, cuman itu udah lama banget, kayak udah berseason-season lah ya. Dan sekarang gue pakainya kayak buat ngonten lagi, gue bener nggak pernah pake anjrit. Lo lihat, ya Allah nih pantai. Ya Allah, tapi lucu banget skinnya gajah anjrit. Hello. Really? Aduh. Item ROM ya inilah Selena yang beli. Ya Wahyu Selena, masa gue yang dibeli ROM? Hero pantai itu harus dihargai karena dia sangat terpuji ya guys ya. Dia nih sangat memiliki harga diri, jadi gak boleh. Bukannya yang hero pakai ROM gak punya harga diri, yang gak gitu juga. Maksudnya dia tuh harus item damage. Ini nenek-nenek harus dikasih paham ya guys ya, jangan main-main. Mana dia? Ya, tolong banget nih. Sini lo pantai. Ya, mana lo? Iya, nggak berani kan? Emang tuh hero gue tuh emang kayak pantai. Gimana sih ya Allah? Tapi ini tolong banget gue kalau misalnya nggak bisa pakai Nana, user Nana jangan bully gue karena gue beneran nggak bisa. Gue cuman pengen pakai hero pantai. Wah, kena mental kan nenek lampir kan? Udah gue bilang, tapi itu sebenarnya Selenanya nggak sih tadi yang ngenain? I mean like, wah, ya Allah, aduh, nih abang, kayak ini Lancelot nih sama anak kecil aja takut mundur, ya. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Aku pantai. Sumpah sih, kenapa sih harus ada pantainya? Cuma gak apa-apa, ini bener-bener match pantai ya guys. I'm so sorry, there's a lot of... Aduh, ya ampun. Nih Lancelot, nih liat ulti gue. Nah! Gue gak asis lagi, udah deh, mending terjun ke laut aja. Udah ultinya gak kena, dasar pantai. Ya, aduh gue capek banget, anjrit kayak gimana make. Tapi kayaknya nih hero-nya kayak gampang aja gak sih dipakai, cuma guanya aja yang terlalu bego gitu kan. Kayak waduh buset, sakit banget anjir, padahal itu Selena ROM loh. Tapi ya gak apa-apa, malah bagus banget kita menggunakan hero pantek. Kenapa orang banyak-banyak banget kalau misalnya di rank tuh kayak, wah picknya Nana nih nge-troll gitu. Padahal hero-nya OP anjir. Wah itu juga mau mati. Wah. Astaghfirullahalazim, gue udah nge-ulti kayak gitu, dasar pantai. Udahlah, gak, gue gak bisa nih, enyeng, hero gak jelas, dasar pantai. Kesel. Kita hajar aja gak sih? Nah ini, woi, sesangar-sangarnya hi, aduh ya Allah, ya, anjir enak banget, ada pasifnya anjir. Ya ampun, gue selamat. Anjir gue selamat, cok. Semua nih hero emang ngeselin banget nih kalau misalnya jadi musuh. I mean like, wah, Rai. Wah, anjir, Rai. Wah, gila sih warnanya. Anjir, ini tim kita emang selebew ya guys ya. Sekarang
serepet, ntar dulu lo serepet, itu selebew ya guys ya, selebew. Ini kalau ada nggak akan ada yang berani maju, karena ini bonekanya juga seperti pantai as always ya. Banu ini item mana, gimana ya, Allahu Akbar, udah deh. Wah, kan malampir aja kena mental sama si pantai. Udah pokoknya kita sembarangan ulti aja dari tadi, pokoknya nggak jelas yang di ulti apaan, anjret. Wah, ini asis cuma satu, padahal kill timnya udah 7 gitu. Selenanya lagi yang ngegendong, nggak apa-apa ya bang ya. Pantai-pantai nih gendongan, cek. Saya nggak bisa ngegendong soalnya, jadi tolong gendong saya ya. Aduh, tolongin, gila ada mobil, cok. Wah, ini tim gue mantep abis, tapi guanya yang tolol abis gak sih? Aduh ya ampun, ini Lancelot harus dikasih paham, anjir. Wede, gue nge-kill. Ya Allah, kasih kill double kill, kayak pelit banget, Selena. Lu sama hero pantai gak boleh kayak gitu. Lu harus ngalah sama gue. Tapi gak apa-apa sih, ya udahlah, yang penting mati Lancelotnya. Lancelotnya juga kayaknya kena mental sama gue, bodo amat. Kita kasih Molina, jadi gak akan ada yang berani datang. Jangan lupa nih item burst kita andalan banget, COD tambah lightning. Itu emang item paling mematikan sealam semesta. Edis ini semoga midnya jebol aja. Buruan deh, jebol deh. Nah, gila nih hero pantai-pantai meresahkan sekali ya, berbade. Wah, tapi flame shot gua lagi celana dalam. Betul, banget. Kiranya jangan aneh-aneh dong. Ini mak lampir sini loh. Kok sembunyi sih? Masa sama anak kecil aja takut sih? Ini anak kecil cuma bawa boneka loh, bawa boneka bintang. Kenapa harus takut? Wah, buset, ada hantu dong dalam sini. Ya Allah, serem banget hantu, anjir, kayak bener-bener kamuflase gitu. Tuh. Ya Allah, aduh ini lagi, ya Allahu Akbar. Oh my god. Baby don't you see? Wah. Astagfirullah, kaget. Ya Allahu Akbar, aduh gue mau nangis, anjir. Aduh, gue enggak ada pasif. Selamatkan gua. Pante. Aduh, sorry ya. I couldn't help ya. Gue juga asis enggak, tapi nggak apa-apa, yang penting pasti gue nggak kepake. Jadi kalau misalnya nanti gue sekarat, musuh tuh bakal teremosi-emosi banget gitu guys. Wah, ayo Nande, kamu bisa Nande. Woi, gue Allah. Ini gue capek banget, emang manicin macem-macem aja ya. Gue nya juga tolol banget, lihat deh gue seperti beban alam semesta, nggak tahu lagi. Sini dah lo deh, jangan main-main. Sini lo. Wah, gak ada yang mau keluar, emang pada kena mental semua sih. Udah fix banget, gak ada alasan lagi, emang mental banget. Padahal Selena yang ngebantai, masa gue ngakunya musuh kena mental gara-gara gue gitu. Kayak, Budin, please use your brain ya. Kayak brainnya Dinda tuh pajangan ya guys ya, karena dia sangat stupidos. Tolong bantu gua, siapapun itu, nice banget. Nande. Ya Allah Akbar, gua enggak mau pasif gua. Gua sayang banget sama pasif gua. Long. Ya, udah ulti guanya masih enggak kepake pasifnya. Itu Balmonnya pasti nangis banget. Oh enggak, lupa namanya Baldok ya guys. Iya, Baldok. No. Terus kita bakal langsung beli Holy Christot saja biar nanti Lancelot Vexana dan Cloud-nya langsung ketar-ketir. Wah. Ayolah, udahlah ini kan. Maksudnya gue pengen ngebantai Cloud-nya dong. Kayaknya Cloud-nya enak di-kill nih. Ini ngarahin ultinya gimana sih, guys? Ya Allahu Akbar. Aduh, somebody please teach me how to use Nana. Exactly I can, but literally it's a little bit hard. Because she's a pantai hero. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Soalnya one-one-nya udah ngebully banget, jadi kita tambahin aja biar makin kena mental. Jadi dia habis ini terjun ke samudra. Mana sih Cloud-nya, anjir? Nah, ini Cloud-nya akan kena mental, semakin kena mental karena di sini ada hero pantai. Dia mau one-one aja solo udah ketar-ketir, apalagi ada hero pantai.
Oke, langsung kita serepet aja lagi. Mana dia? Wah, buset, Cok. Aduh, ya Allahu Akbar. Akhirnya gue ngeki lagi. Dasar lorai. Oke. Aduh, kasihan banget klubnya anjret. Ya Allahu Akbar. Sumpah sih, kalau gue jadi dia udah nangis. Terus aja bro, tim gue buta map. Lah gimana dah? Oh, maksudnya dia kebully one-one gitu. Dan timnya gak ada yang peduli. Tapi yaudah sih, gue juga gak peduli anjir. Ya Allah. Nah, ini dia yang gue cari, bray. Killing spray. Nah, ini dia yang gue cari. Legendary anjir, Selena. Selena sama Karina nih emang hero dark juga lah deh kakak. Berdua sakit banget, gak ada otak. Yang satu item tank juga. Saya gak sih item tank gak sih Karinanya? Oh iya tentu saja lah, orang zaman sekarang kalau ngapi Karina pasti item tank. Nah kan shutdown kan. Nah kan ini dia bray. Ini dia. Waduh gila, emang gak ada obat. Oh hero pantai. Well played. Oh tentu saja. Gila sih ini emang Aduh deh, lo jangan berani-berani ya. Ini ada boneka gue, ada Molina gue. Molina gue tuh terhormat banget. Jadi wah gila, unstoppable anjrit. Si hero pantai, unstoppable. Ya Allah, gue capek banget anjrit. I mean like, hey, really? Oh really? Yolah. Tapi yaudah kalem dulu, karena gue gak ada ulti. Anjir, Selena balik. Allahu Akbar. Ini dia ngejar gue. Iya dong, mana lu berani majuin gua kan. Wah! Wah, oh enggak, dia udah mati. Ini kita bakal pakai hero pantai-pantai terus gak sih? Weh, one-one, wah. Save yourself, Budi. Ting-ting-ting ya guys ya. Ting-ting-ting berhadiah ya guys ya. Ampun deh, yang bang-bang bisa ting-ting-ting deh. Wih, gila item gua nih udah terasa banget sih. Udah, mana gua gak ada mati kan. Woi, gila monster kill. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Giliran pakai hero kayak gini aja bisa monster kill, bisa mukil. Coba pakai hero signature, pakai Odet, pakai Kagura. Ya Allah, ada Lancelot, kaget banget anjrit. Wah, bang, jangan Indomaret, bang. Nah, gitu, bray. Anjay, kita harus gold lay. Hah? Gua goldnya paling banyak. Ini tim bercanda abis. Udah gua gak ngerti lagi. Sumpah, kalian harus banget cobain hero pantai ini. Ya, guys, ya. Minimal satu kali dalam hidup kalian. Karena kalian tidak akan pernah menyesalinya. Trust me. Karena gua juga bener-bener baru ini make. Dan IKD udah dianggap bakal ngepro. Padahal, anjrit, ya. Wah gila, itu udah kerasa damage-nya padahal cuma sekali kena. Ya guys, wah tim gue pada meninggoy. Wah Selenanya left damage. Wah jangan macem-macem lu bang. Ini kita udah di ambang kemenangan dan lo mau AFK. Ya Allah nangis banget. Aduh, ya ampun. Shit. Aduh kaget banget anjir, tadi ting-ting-ting. Ya Allahu Akbar. Nalo. Aduh. Padahal bukan gua yang lagi ngelawan, tapi tetap aduh aja kan sih. Sinilah. Ya Allah, gimana sih caranya supaya ultinya kena? Emang harus banget ya Molinanya tuh kena dulu baru kita ulti gitu. Ayo udah, ini item gua udah jahanam banget nih, udah sakit banget nih sebenarnya. Cuma guanya aja nggak kena dari tadi. Gila udah mau 15 menit. Ayolah jangan bertele-tele, jangan bertele-tele ya guys ya. Ya Allah. Ya Allah, untung ada pasif. Gila, ya Allah, gak mati dong. Tolong! Pantai! Ya Allah, tolong gua. Ya Allah, Akbar, makasih banget Selena. Terus kayak gimana nih? Sabarin. Oke. Ya Allah. Ya Allah gak mati ya Allah. Ya gak mati, Cok. Aduh nih flame shotnya akhiran aja lah gua makainya. Karina jangan mati. Aduh nih hantunya meresahkan banget anjir. Aduh ya Allah, ini hantunya dari tadi, Cok. Gua gak bisa bantu dulu, sorry gua harus recall. Ayo. Wah, buset. Ya ampun. Ya Allah, kenapa dia recallnya di situ ya? Ya Allah.
turret is under attack. Buset, anjrit. Tuh kan gue emang sakit banget. The real of maksudnya ini adalah the real hero pantek-pantek. Anjrit sakit banget, coy. Aduh, ya ampun, pasif gue aktif dong. Woi, dipus Lancelot, ya ampun. Mana Lancelotnya tadi? Meresahkan tuh kalau udah missing. Soalnya Retri ada di tangan dia ya guys. Nih kalau ada yang macem-macem nih. Woi, ya Allah ini Lordnya. Ya Allahu Akbar. Ya dapat dong Balmonnya. Ya kan gak lucu banget. Anjrit, kenapa Lordnya dibiarin? Romawi, lah kan kita emang Romawi semua. Ini emang ada yang glory. Gimana dah nih? Ya Allah, malah ding double kill dong. Gue udah berusaha sakit banget anjrit. Wah. Wah, mati ya. Susah sih kalau late game memang. Kita end aja enggak sih sama one-one-nya nih. Biarkan aja tuh Karinanya lagi adu mekanik sama Lancelot ya, biar aja Lancelotnya terkecoh. Ih, enggak boleh kalah ya. Gak ikhlas deh pokoknya kalau kalah anjrit. Wih, sakit banget gua. Wah, menang. Nah gitu dong. Gua tuh udah berusaha mengserepet ya guys ya dari tadi menggunakan hero pante. Sampai-sampai ini gua harus MVP sih. Tapi kalau gak MVP udah lah, kita terjun aja ke samudra. Gila sih. MVP dong. Oh ya tentu saja. Okay guys, thank you for watching. See you in my next video. Goodbye.